Che bordo la moglie. Abbe tu. Una farsi. Gede lagi bikin best. Gua lagna. Tahu silen aja. Oh, satu-satu ya. Capek juga, Pak, kalau satu-satu gini, Bang. Ya iya, Pak. Ini jadi arsitek, Bapak. Ah. Ada manufacturing facility. Kalau enggak apa namanya? Lulus kuliah jadi arsitek ya di sini belajarnya. Lah iya kok, beneran satu-satu. Gimana bikinnya sih? Ya bikin sesuai imajinasi lah. Ada ini ya. Ada alien. Siapa nih? Sentinel, boy. kabur. Apaan ada base sentinel di sini. Itu sentinel tuh kayak polisi, Gung. Lurusin juga naik. Lurusin aja sentinelnya naik nanti. Naik apaan? Bintangnya. Oh. Anjir, ada gitunya segala. Gua bikin apa sih? Kalau salah gimana ngapusnya, Pak? Kayak kontrol. Ini mah ganti warna. Kan ada delete sama ganti warna, Pak. Ah. Ini atap di bawah. Makanya salah, Pak. Gimana bintangnya? Kok aku dari tadi dikejar? Ah, dikejar! Kagak ada, Bapak. Ini warna doang. Bisa, kontrol lagi. Atap di bawah, tembok sejajar sama atap di bawah bulat. Ya saya bukan arsitek, Pak. Mana nih, Pak? Ini, Bang Damar. Di sini. Lagi bangun base yang hancur. Ini ya? Iya. Player inside object, terus rusuhin. Lu cek aja itu. Tembok sama atap sejajar. Itu gimana ceritanya? Kan dia lupa nih bikin pintu ini. Masuknya lewat lantai. Ini apa ini? Oh, ada yang tumbuh. Null booster. Aduh, kita capek gue ketawa brengsek. Wih, ada drop pod. Ya, sekarang dindingnya melayang, idiot. Kok ada polisi? Aduh. Ah, ada polisi ada dekat sini ya. Susah ya bikin base. Oh, ini ah, Bapak. HP delete. Pakai struktur, jangan pakai basic komponen. Ya sudah tetap aja, Pak. Itu kan cuma bulatan doang, Pak. Ya sabar, belum selesai. Bapak-bapak protes aja. Aduh. Bodoh lah monyet. Apa tuh? Lu bikin apa sih? Lu bikin tiga tiket, jangan lupa pintunya, Bapak. Tuh, beneran dia ada pintunya dia. Lisbon. Sabar. Masukin gimana? Sabar, Bapak. Aduh, gak akan gue capek, gue gak akan bisa.
gimana sih? Ya mana gue tahu lo yang bikin, lo nanya ke gue. Itu Exocraft siapa sih? Ngalangin? Aet? Siapa ya? Exocraft yang sendiri tuh ngalangin. Itu punya Mang Damar itu. Parkirnya agak bener, terus dia ngomel-ngomel. Gimana sih? Aduh, siapa ya? Siapa ya? Gue ketawa bangke. Tuh, masih belum ada lo pintunya. Sabar, Bapak. Pak. Ambil Starship gimana lagi tuh? Ya, inilah. Basement. Basement. Basecamp. Lu rakasan basementnya gimana ceritanya? Ya bikin, Pak. Luar biasa. Gue udah gak bisa berkata-kata, gue ngeliat gedung ini. Wow, udah jadi aja nih. Bener. Pasti belum ada pintunya. Boleh, mau terima milestone-nya dapat. Masuk ya gimana kampernya. Sabar, Bapak. Udah keren-keren ya, bener ya. Tapi gak ada pintu. Nah. Nah, gitu dong. Apa ini? Tapi di sebelah sini gak ada pintu, Pak. Belum selesai, Pak. Percuma lo gak bisa jalan-jalan kuat. Tok satu. Kenapa? Gak bisa mentok. Gak bisa jalan-jalan ke tempat lain lo. Ini Pak dalam, Pak. Mana sih? No. Kok dia bisa nembus? Kok lo bisa nembus? Iya, ngeblok temennya sendiri. Kok lo bisa nembus dia? MBG. Punya lu apaan? Kutil, kok lu bisa nembus sih? Ada pintunya kali. Gak ada. Ada, Bapak. Saya menyimak. Gak ada, Pak. Kalau ada juga gak ngomong gua. Ada. Masuk ke dunia SS. Tuh bisa, Agung. Agung gak ada di sini mentok kok. Pas nih, Bang. Udah lama pendek kayak tadi. Aduh, aku bisa. Anjing. Wah, gua keluar. Enggak bisa gua tuh. Coba SS. Iya, gua SS ya, gua share di chat umum nih. Iya. Cobaan kedua ya. Enggak ada pintu lagi, gua ketok nih. Lu kali yang nembak. Oh, pertama udah. Tuh, kedua baru ada pintu. Bangke. Awas, awas. Kebak bener ya. Tadi belum ada gue yang pertama. Coba ini udah ada pintu. Nah, ini enggak ada nih. Nah, kalau itu gue juga kebak itu. Yang bikin PC aja kebak lu. Ah, si dodol. Yang bikin PC aja ngebak gitu. Ya, BDKT. Sosok bikin tangga pulang. Hah? Sosok bikin tangga pulang. Terus gak ada apa-apa. Yang bikin karena lu. Astaga, ini benar-benar belajar arsitek tau nggak di sini? Kapan tuh gede tuh domba ya?
Iya kayak domba, kayak kambing domba tapi versi nggak jelas gitu loh. Ah kambing domba. Lu itu gede itu loh. Yang konsisten. Lu tekan FD. Lu tekan FD. Tuh gede tuh. Lagi jalan loh, di atas gunung. Bukit. Iya di atas bukit, itulah pokoknya protes mulu lu. Kayak rakyat. emang gua pemimpin. Emang gua wakil rakyat gitu. Gak apa-apa, gak protes. Udah pak, ayo pak. Kabur kek, kemana kek? Tau ini si Damar masih nyelesain basebut. Gua rasa dia mau bikin kolam renang ini. Monyong. Pintu masuknya lewat kolam renang dulu. Biar cuci kaki. Kali, ya itu bulat-bulat apa anjir? Tahu. Oh ini apaan coba? Kalau bukan kolam renang. Mana ada airnya tuh? Bikin base sama atap jajar. Ini apa ini? Trampolin. Mana tahu. gue nanya serius trampolin ini. Tahu apa? Anjir. Atasnya ada lubang, anjir. Apa? Atasnya ada lubang. Gak bener nih bikinnya nih. Apaan sih nih? Protes aja lu kayak rakyat. Ya atasnya pasalnya ada berlubang, Pak. Lu kira donat. Apa sih gak jelas, jir, jir. Mana nyangkut lagi gue, sial. Nyangkut bulu lu. Kagak, udah kagak. Ya pak, saya mau keluar kampung dulu, keluar kampung. Keluar kampung. Keluar warangkasa. Gabut saya di sini. Gua kemana ya, bilang-bilang ntar. Sampai dimana gitu. Gua ke luar angkasa dulu. Ya, sama juga, gua juga mau ke luar angkasa ini. Sedamar biarin. Biar ngelesain kolam renangnya dulu. Lulu. Ini apa pula ini nih? Ini lantai dua gitu. Iya wadah. Ini. Apa yang melayang? Iya. Aduh. Ini rumahnya, aduh. Astaga. Tuhan. Luar angkasa lah. Ya makanya aku ke Roa Merdio Bay. Apa itu planet? Mana tuh? Gak tahu. Usil ini. Yang ada cincinnya. Eros yang ada. Enggak, ke ini. Oh, ke space station aja deh. Ngapain? Gabut. Itu upgrade pesawat di mana? Gak tahu juga, enggak ngerti. Enggak, itu aku siapa? Upgrade fitur doang kok. Iya, di mana? Yalah ya di apa menu tab-nya itu loh. Oh. Gua mau nyari factor di mana ya yang ada factor. Terus sekarang pesawat gua di mana? Alah tinggal summon, Pak. Di mana summonnya? Pakai ini X. I'm gonna go get some more.